Halo, what's up guys? Kembali lagi di Norman Hunting. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di weekend hari ini, tepatnya nih tanggal berapa ya? Tanggal 12. Kita tanggal 12 September. Kita kedatangan apa namanya barang ya. Endorse saya dapat sebuah kiriman paket dari ini dia, dari Swamp Deer. Ini langsung dari Mr. Bosnya langsung. Yang mengirim langsung ke saya ke workshop Norman Hunting agar supaya mereviewkan unitnya ya, barang-barangnya yang sudah dia kirim. Ini ada beberapa unit, ini dari Pudong Cina ya, dari Pudong Cina. Ini apa namanya, masih terbilang produk baru ya, masih produk baru nih akan launching, tapi produk Swamp Deer ini sudah terkenal di Eropa juga ya. Ada beberapa yang menggunakan unit ini, terutama dari produk ini ya, dari produk holosign-nya ya. Ini holosign-nya. Nah, ini seperti ini. Oke. Seperti ini dia. Ini produk holosign-nya, ini cukup sangat minimalis. Nah, ini dia produk holosign-nya dia. Ini cukup sangat minimalis, ini produk dari Swamp Deer ya. Ini bagus sekali, ini untuk digunakan untuk perlombaan syuting, untuk perlombaan tema reaksi. Ini bagus digunakan, ini sangat recommended sekali ini. Ini saya kirim langsung dari pabriknya langsung ya. Ini untuk produk sampel ya, produk sampel yang diberikan dari tim Swamp Deer kepada saya beberapa hari yang lalu ya. Dan juga ini ada teleskop. Ini teleskop apa namanya, rekan-rekan sering sebut itu teleskop buntung ya. Nah, ini kebetulan teleskopnya saya udah pasang di unit ini dan saya sudah tes. Oke, ini sangat sekali ringan, tangguh, kuat, dan juga mudah di zero ya, mudah di zero ya. Ini masih terbilang produk yang baru launching keluar ini ya, dari produk Swamp Deer ini. Perhatikan, saya lepas ya flipnya. Nah, ini dia, perhatikan. Ini dia produknya, produk teleskopnya. Nah, ini Swamp Deer ya. Ini sangat bagus sekali, sangat fit di semua jenis unit PCP ya. Perhatikan. Oke, sip. Thank you bos, sudah dikirim barangnya. Saya sudah, mudah-mudahan bisa banyak dikenali oleh rekan-rekan. Dan juga ada lagi, ini produknya dari Swamp Deer. Ini berbentuk apa ini ya? Ini dia. Nah, ini mounting ya. Ini mounting Picatinny, perhatikan. Ini mounting Picatinny. Ini sangat bagus sekali ya. Desainnya sangat rapi sekali. Ini Picatinny, ini OD-nya untuk, ini double ya, bisa OD25 dan OD30 dia. Ini untuk railnya rail Picatinny ya, railnya rail Picatinny. Cukup kokoh sekali ini untuk mainan rekan-rekan bediler semua. Sangat cocok bagi yang memiliki mounting dua-dua ya. Ini sangat kuat sekali dan recommended sekali sih. Bagus ini, bagus sekali. Unit ini sudah saya tes dan saya sudah uji coba di unit ini. Untuk akurasi cukup bagus akurasinya. Untuk view-nya juga sangat lebar, luas, dan juga rektikalnya sangat tajam ya. Sangat enak sekali dilihat. Sangat enak sekali dilihat semuanya. Untuk settingan di teleskop juga ini kita harus buka dulu. Nah, di sini dia settingannya. Untuk settingan turret-nya dia seperti ini. Jadi tidak usah pakai obeng, kita langsung pakai tangan saja, diputar tangan ya, seperti itu. Jadi kenapa seperti ini? Supaya dia terlindungi. Jadi kalau kena air hujan juga ini sangat aman sekali, karena ini sudah waterproof ya, waterproof dan shockproof. Itu yang terpenting, shockproof. Shockproof itu sudah tahan banting deh ya. Ini teleskopnya sangat oke sekali. Pokoknya kalau misalkan rekan-rekan ada yang ingin langsung membeli unit ini memang belum masuk Indonesia ya. Ini produk Swamp Deer ini masih belum masuk di Indonesia. Masih apa namanya, masih saya harus perkenalkan juga ini ke rekan-rekan. Dan alhamdulillah ini sudah saya tes, hasilnya cukup bagus sekali. Mungkin nantilah kalau di rumah ya, step by step saya akan perlihatkan juga seperti apa. Tapi untuk desainnya juga di teleskop ini, di unit-unit Predator,
itu sangat oke sekali, sangat apa namanya ringan ya. Ini beratnya hanya tergolong cuma 430 gram ya, sangat sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali. Oke, dan terus ini untuk Holosciencenya juga ini bisa dipakai di unit seperti ini ya, tapi harus memiliki mountingnya, mounting railnya rail Picatinny dia mountingnya. Untuk Holosciencenya ini sangat ringan sekali, ini sekitar 180 gram ini sangat sangat ringan sekali ini. Baterainya ada di dalam di sini. Oke, ini titik ya, nyalanya titik ya Holosciencenya ini ya. Oke, di unit-unit pendek juga ini bisa dipakai ini, karena sudah disediakan mountingnya ya. Untuk nah ini mountingnya untuk dipasang di sini tuh, di unit ini nih, seperti ini unitnya. Oke, demikian bos, semuanya saya sudah review. Mudah-mudahan unit ini, unit Swarm Deer ini bisa banyak dikenali di Indonesia, dan silakan bos-bos yang siap menampung ataupun para importir untuk bisa juga mengorder unit Swarm Deer ini yang mungkin tidak akan kalah bersaingnya juga ya di Indonesia ini, dan memiliki garansinya juga hanya 3 tahun ya, garansinya ini cukup lumayan lama. Oke, ini reverse jenis scope-nya sangat bagus sekali, dan saya juga dikasih ini, dikasih bajunya langsung dari bosnya. Oke, begitu saja guys, ini review dari saya nih. Cuacanya kurang begitu ini, mau hujan kayaknya nih. Saya ini kebetulan lagi ada apa namanya vakansi dengan keluarga ya. Jadi saya sekalian aja mereview semua unit-unit ini. Sekalian saya memperkenalkan ini ya, memperkenalkan produk Swarm Deer ya. Ini perhatikan produk Swarm Deer. Mudah-mudahan ini juga bisa booming ya di Indonesia ini, bisa bersaing dengan produk-produk lain juga. Dan bisa hasilnya juga tidak kalah dengan yang lain ya. Oke, begitu saja review singkat dari saya. Ini kita ada di pantai ya, ini di pantai Ujung Genteng ini. Ini pantainya sangat nyaman sekali dan enak lah untuk main anak-anak, aman di sini. Jadi ombaknya dulu tengah-tengah di sana. Oke, demikian. Semoga semuanya sehat selalu, sukses selalu, dan jaga kondisi masing-masing semuanya. Salam sehat dan salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.